Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fil awwalin wal akhirin wa fil malaika ala ila yawmiddin wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang mengutuskan Rasulnya dengan bimbingan dan agama yang benar, agar ia mengatasi mengatasi agama semuanya dan memadai Allah sebagai saksi. Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan saya menyaksikan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulnya dan Rasulnya. Wahai Tuhan, kurniakan rahmat, kemuliaan dan kesejahteraan kepada penghulu kami Muhammad, ahli keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, dengan rahmat, kemuliaan dan kesejahteraan di kalangan generasi dulu, generasi kemudian, serta mereka dalam kalangan alam-alam ada di alam tinggi sampai ke hari kemudian. Yang dimuliakan sahabat lama kita, rakan lama kita yang dikasihi, Ustazah Aziz Ahmad Muhammad, yang kenal kita melalui dia antara lain, dia mempertahankan Imam Ghazali radhiyallahu an, melihat Imam Ghazali diserang dari beliau Malaysia tahun 30-an. Lepas itu kita selalu. Yang dimuliakan, yang disayangi, yang menghormat Datuk Seri Majlis Yusof, Menteri Besar Terengganu, yang berhormat, yang berbahagia Datuk Haji Rasul, Pengurusi Jawatan Kuasa Tuan Hadari dan Pakatan dan Pengurusi Utapa, yang dimuliakan, yang berbahagia Habib Said Umar Majlis, ahli Dewan Pangkuan Diraja Terengganu, yang dimuliakan Timbalan Pengurusi Satu Islam Hadari Al Mutaka, yang dimuliakan, yang berbahagia Datuk Haji Nakhami Pengarah Yadim, Tuan Haji Umar Nuh Pengarah Mutaka, Ketua Aksyuti Majam, dengan rendah hati saya menerima jemputan untuk berbicara malam ini, yang dahulunya saya mengharapkan untuk menjadi pendengar seorang yang saya sudah lama dengar keilmuannya, Profesor Abdul Syihab, tapi kerana keadaan maka beliau tidak sempat datang. Saya akan cuba berkongsi dengan Datuk Seri dan Tuan-Tuan Puan beberapa pengamatan berkenaan dengan bagaimana kita perlu berusaha membumikan Al-Quran melalui pembentukan pribadi dan akal. Pertamanya, kita boleh baharukan ingatan kita berkenaan dengan kalam ilahi, berkenaan dengan perbincangan yang berikutnya, ilmu yang berkembang, kemudian tentang insan dan dirinya. Kita boleh berbicara tentang kalam ilahi dan realiti kalam ilahi itu. Kita boleh berbicara sedikit tentang
pancaran ilmu yang timbul dari kalam ilahi itu untuk manusia. Kita boleh berbicara tentang diri insan dan persiapan dengan akal dan rohnya itu. Kita boleh berbicara pula tentang usaha manusia membumi Al-Quran itu dalam arti menjadikan ia terkembang dalam masyarakat manusia di bumi, dalam arti horizontal atau arti vertikal, dalam arti ramainya orang yang terlibat, dalam arti baiknya kualiti pelibatan itu, uraian berkenaan dengan sunnah yang memandu, uraian tentang bantuan ijma yang memandu. Ijma yang merupakan himpunan dari hikmat kebijaksanaan umat ini yang memandu di tengah-tengahnya, serta ijtihad yang berkembang dalam rangka paham ilmu itu bagi mereka yang keahlian, perkembangan peradaban ilmu segi horizontal dan vertikal, segi kuantiti dan kualiti, segi ramainya mereka yang terlibat, banyaknya usaha yang dilakukan dalam masa yang sama, sangat banyak derajat pelibatan itu. Kita barukan ingatan berkenaan kalam ilahi yang dalam akidah diajarkan dia adalah kalam yang qadim dan azali, yang berada pada sisi ajarannya sendiri, yang disebut dalam akidah sebagai kalam nafsi. Maka pada paras itu, tanpa suara dia itu, tanpa bahasa manusiawi, tanpa huruf, tapi dia adalah kalam pada sisi hadratnya sendiri. Kita tidak tahu kalam itu. Kemudian turun kalam itu pada paras al-kalam. Kemudian turun kepada paras Allahul Mahfuz, Al-Kosmologi kita. Kemudian melalui egresi malaikat wahyu, ia turun ke Baitul Izzah di langit rendah dunia ini. Kemudian dia turun ke paras alam bumi. Dalam 23 tahun terlibatlah dia dalam sejarah, dalam geografi, dan dalam masyarakat anak Adam ini. Maka turunlah dia pada kita dalam bentuknya yang asal sahih, disusun oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, bab-babnya, nama-nama surahnya, cara membacanya dalam sab'atu ahrufin yang diuraikan oleh ulama, kemudian kemunculan qiraat 7, kemudian qiraat 3. Dia adalah secara tawatur berada di kalangan kita, tidak dipersoalkan sejarahnya lagi sebab dia sudah dibakukan. Tapi pihak barat coba merungkai kembali hal-hal ini sampai sekarang, tapi memang kejayaan tidak ada dalam usaha itu. Hanya dia menimbulkan sedikit gelombang-gelombang seperti gelombang dalam cawan, tapi otoritas Quran masih tetap. Dia adalah berbentuk wahyu matlu dalam suara suci yang datang dalam bentuk tertinggi, datang kepada Nabi dalam bunyi loceng atau dalam bunyi dengung seperti lebah, atau datang dalam bentuk mimpi yang benar, atau datang dalam bentuk faham yang sahih dalam kalbu, atau datang dalam bentuk penyampaian berita melainkan wahyu yang berupa diri bagi insan yang sangat cantik menyampaikan message itu. Ia adalah wahyu al-matru tanpa darah. Tidak ada kitab suci di muka bumi ini yang berkedudukan sepertinya. Dan paling bertuahlah umat ini yang di tengah-tengahnya ada kalam ilahi yang otentik dan asli tanpa tara yang memandunya. Hanya adakah kita menyadari ini secara penghayatan? Kita menghadap menyadari ini dan meyakini
Secara bukan al-ilmu al-kasbi atau acquired knowledge ke dalam otak, tetapi secara al-ilmu al-huduri, kita yakin, kita rasa, kita mengerti, dan kita diwarnai oleh dia. Kita menyadari dia betul-betul sampai dia adalah seolah-olah menjadi sungai tempat kita berenang menurut mengatau kita. Dia menjadi seperti angkasa di mana burung rukun akal kita terbang, dan kita menjadi kuat di dalamnya. Tidak syak lagi, ini adalah wahidan petara. Apapun yang dipersoalkan oleh orientalisme barat, apapun yang coba nak dilontarkan ujah-ujahnya oleh falsafah postmodernisme, termasuk oleh Profesor Emeritus di Paris, Sorbonne, Muhammad Agung, dan orang-orang yang seperti dia yang coba mengembangkan faham itu di dunia Melayu dalam bentuk figur-figur seperti Syaukani, seperti Bilal Afsar, dan lain-lain dalam proses itu yang sudah terpesona dengan falsafah dekonstruksionisme atau pasca modernisme, yang perlu kita mengambil masa memahaminya dan memberi penyelesaian masa kini. Sebagaimana Imam Hujjatul Islam radhiyallahu anhu menyelesaikan masalah golongan ibadiyah zaman dia, adalah golongan batiniyah zaman dia, masalah golongan mu'tazilah zaman dia, atau masalah golongan falsafah zaman dia. Maka wahyu ini terkawal oleh Tuhan sendiri. Wa inna lahu lahafizun. Ini awal dia. Terkawal teks asli dia, murni dia, dalam mushaf Utsmani. Teksnya ada di Turki, teksnya ada di Rusia. Waktu saya pergi ke Turki tahun lalu, nah, melihat teks itu mushaf Utsman, tapi dia dibawa dalam satu pertunjukan antara bangsa. Jadi tak ada nasib saya. Hanya saya sempat mendengar khali Quran yang membaca Quran 24 jam berpilih-pilih di Istanbul semenjak zaman Sultan Al-Fatih, yang penuh bahasa di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu Quran terjaga. Demikian juga semantik wahyu itu terjaga. Nizamul ma'ani, the system of meaning, terjaga dari dulu sampai bila-bila. Sebab itu Quran menyebut dia adalah benar-benar isi wahyu yang dulu. Itu menunjukkan bahwa ada kestabilan dalam sistem makna dalam wahyu dalam sejarah dunia ini. Kalau dia tidak tetap, mana boleh Quran mengatakan musaddiqan lima bayna yadayhi, membenarkan. Hanya kemudian dia mau membetulkan apa yang tersilap. Kalau dia mau membetulkan apa yang tersilap, artinya yang betul itu pernah ada dan tetap dia makna yang betul itu. Kemudian tersilap makna itu kerana tahrif, kerana tabdil. Maka Quran membetulkannya. Maka Quran membetulkannya dalam fungsinya muhaiminan alaihi. Quran ini muhaiminan alaihi. Quran adalah penjaga sistem semantik alam semesta. Quran adalah pengawas nizamul ma'ani fil alamin, the guardian of cosmic system of meanings. Dan Tuhan pula satu dari asma-Nya sebenarnya ialah Al-Muhaimin, penjaga. Artinya nikmat dari jagaan Quran ini tak ada bahasa yang boleh kita ungkapkan. Sangat dahsyat artinya.
Sebab itu ngerti Quran stadium. Tetapi boleh ditambah dari kesejarah rohani dan intelektual itu terbuka. Tetapi parimitanya, kerangka fundamentalnya kekal, tidak terubah. Sebagaimana matahari naik di timur, turun di barat, sebagaimana malam dan siang bertukar, sebagaimana musim masih ada. Dia memberi pembetulan terhadap ayat, terhadap Injil. Dia mengkritik Trinity. Dia mengkritik sistem monastisism atau rahbaniyah. Dia mengkritik tahrif terhadap Bible yang kemudian diakui oleh higher criticism yang muncul sejak abad 19. Tapi perkara itu tidak berlaku bagi kita. Tak berlaku. Walaupun ada orang yang coba nak menelan lontaran dari sarjana barat, tapi itu hanya perkara yang berlaku dalam kadar yang sangat minimal. Berapa orang yang sudah mengkhianati tradisi intelektual arus perdana kita? Mereka terlibat dalam wacana perpikiran yang bersifat fragmentary, yang perlu kita berikan pendidikan dan pembetulan proses saya, supaya mereka kembali kepada apa yang saya panggil watan asal intelektual dan rohani kita, our original intellectual and spiritual homeland. Watan ilmi, watan ruhi, harus Quran adalah bimbingan bagi umat manusia. Kalau dia ikut ajaran Quran walaupun dia tidak Muslim, masih lagi faedah dia akan dapat. Tapi di akhirat dia tidak ada apa-apa lagi. Tapi bagi orang yang bertakwa, dia adalah panduan mereka. Ada di dalamnya keterangan-keterangan yang nyata untuk mencepatkan perbincangan. Al-Bayyinah. Ada di dalamnya pembeza antara yang hak dan batil, yang berguna dan tidak berguna, antara yang kekal abadi dan yang fana. Kalau diturun atas bukit dia itu, kalau diperlukan bukit berakal, akan hancur dulu lah bukit itu, kerana takut. Kemudian misalnya dalam Quran diberikan la'allahum yatafakkar, yang mereka berfikir. Rupanya Quran ini yang seolah-olah datang dalam al-adlul rabbani, the divine intellect, dia datang untuk menghidupkan al-adlul insani. Masya Allah, penjelmaan dari akal Tuhan seolah-olahnya sudah tentu tidak ucap kita. Dia diturunkan dengan kasih sayang untuk mencerahkan akal kita. Kita ambil berat pencerahan ini. Kemudian apa itu disebut nama-nama Tuhan Allah. Mungkin
dengan takaburnya, karena semuanya adalah hadiah daripada yang mutlak. Dia Tuhan Maha Pencipta, Maha Mengadakan segala, Maha Pemberi bentuk dan rupa. Jalla Jalaluhu. Dirumuskan oleh Waliullah Ad-Dihlawi rahimahullah ta'ala dalam bab 18 Quran itu berbahas tentang keyakinan tentang Tuhan, tentang alam di sebalik yang zahir, tentang abadi al-ma'ad, tentang dosa dan pahala, tentang roh, hujah menghadapi an-nasara, hujah menghadapi al-yahud, hujah menghadapi musyrikin, hujah menghadapi kaum etis, hujah menghadapi golongan ibahiyah yang tidak berpegang kepada apa-apa nilai baik buruk. Diberikan pada waktu perbahasan tentang hukum-hukum, diberi asas-asas haram, halal, harus, makruh, sah, dan batal. Prinsip-prinsip tentang hikmah di sebalik syariat. Diberinya amsal, sama ada amsal Quran itu dari alam tabi'i, seperti alladhi anzala minas sama'i fasadat awdiyatun biqadariha. Benar dari segi geografi, itu dari Allah. Tapi benar dari segi takwil simbolisnya, sebab alam atas adalah lambang bagi alam wahyu. Air hujan adalah wahyu. Lomba-lomba adalah kalbu manusia. Maka bila wahyu turun, bila ilmu turun, kalbu yang dalam pahamnya adalah paham ilmu. Kalbu yang cetek, ceteklah pahamnya. Dan terlibat dalam kalbu itu akal. Sebab itu dalam bahasa Inggris dengan Quran menggunakan istilah the heart intellect. Kalbu akal. Ada misal dalam sejarah, misal tentang Musa dan Fir'aun. Ya, Musa dan Fidel, Ibrahim. Tapi selain daripada sejarah, dalam masa yang sama dia adalah gambaran tentang pengalaman intelektual dan rohani manusia bila-bila pun. Sekarang pun Musa dan Fir'aun ada pada kita. Secara simbolis, Musa adalah hati nurani dan akal kita. Fir'aun adalah nafsu amarah kita. Cerita Fir'aun dan Musa berlaku sekarang secara takwil. Walaupun dalam sejarah betul sejarah, maka dimensi-dimensi begini terus hidup dalam Quran. Dia berbicara tentang hari-hari ilahi, ayyamullah, fatakirhum bi ayyamillah. Hari-hari Tuhan bila mana manusia memberi pembelaan kepada mereka yang berdiri atas yang hak, dan Allah menghukum mereka yang berdiri atas kepalsuan. Dulu, sekarang akan datang. Bila dalam masa pun hari-hari Allah itu berjalan, dulu sekarang akan datang. Maka Quran mengajar kita supaya berwaspada terhadap hari-hari Allah, sebab Allah tidak cuti. God is never on a holiday. Di barat mereka ajarkan Tuhan sudah mati, we kill God, kita sudah bunuh Tuhan. Dia adalah Al-Hayyul Qayyum. Fatawakkal 'ala Al-Hayyul Qayyum alladhi la yamut. Sebab itu bila saya berbicara tentang akhlak satu masa di hadapan seorang profesor education di US 2 tahun lalu, saya mengatakan nilai-nilai akhlak kita tidak berubah, sentiasa benar, tidak berubah. Detail-detail pelaksanaan boleh berubah,
kenyataan kita boleh berubah, pakaian boleh berubah, makanan boleh, tapi nilai sama saja. Asal dia adalah diataskan atas hakikat ketuhanan dan amal dia sendiri. Maka kalau Tuhan tidak berubah, nilai-nilai kita tidak berubah. Urayanya boleh kita tambah, aplikasinya boleh tambah, tapi nilai Tuhan adalah al-adl, kita perlu adil. Tuhan adalah al-ali, kita perlu berilmu pada paras manusia dan kehampaan. Tuhan adalah al-qawiyul mati, kuat tetap. Kita perlu kuat pribadi dan tetap pribadi pada paras manusia dan kehampaan. Tuhan adalah al-mati, lembut dan halus. Kita perlu lembut dan halus. Sophisticated kita. Sebab itu ada arti dari nama Tuhan sendiri. Maka kita perlu menjadi rapat dengan Tuhan melalui sifat-sifat yang baik dan umum. Kemudian saya menyebut itu. Seorang rakan saya, profesor dalam pendidikan, saya tanya dia, bagaimana respon profesor itu? Perkataan enak-enak dia. Saya tidak yakin. Saya pun jawab, ya, mana boleh dia mau yakin. Sebab pada dia Tuhan sudah mati. Pada dia yang nilai buruk selalu berubah-ubah. Sebab pada dia insan adalah buruk dan kera yang disempurnakan dalam abad ke-21. Man is an ape or perfected monkey of the 21st century. Tapi pada kita, apa juga yang kita bicarakan dalam teori baru di dalam kerasan, kita adalah insan adamiya yang mengalami disebut dalam Al-Baqarah, mu'allama adamal asma'akullah, dan Allah mengajarkan kepada Adam itu semua nama. Ini huraikan oleh Al-Baqarah dan Fakhrul Razi, Allah memberi rahmat pada mereka adalah itu persiapan untuk manusia mencapai semua ini teoretikal dan ilmu yang praktikal. Dia meletakkan zat insannya untuk menjadi penerima dan pengembang ilmu. Quran berbicara tentang alam abadi dan lain-lain. Kita boleh lihat Islam, kita boleh lihat menyebut asas-asas dan hakikat-hakikat tentang faham alam dan faham kehidupan. Faham alam dan faham kehidupan. Asas-asas dan hakikat tentang ilmu pengetahuan dan isu pengetahuan, epistemologi. Asas-asas dan berarti tentang nilai-nilai, aksiologi. Dia berbicara tentang diri insan itu, lahirnya, batinnya. Dia berbicara tentang spiritual anthropology, spiritual psychology. Dia sebut sejarah, dia sebut alam tabi'i, alam astronomi, alam galian, alam hewan, alam tumbuhan, alam kemalaikatan, alam formal yang berbentuk, alam supra formal yang mengatasi bentuk, alam mikrokosm semesta, alam mikrokosm, alam kecil insan, metakosm, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain-lain panduan dan asasi. Dan dia terus berkembang sampai di dunia. Diturunkan Quran supaya manusia berpikir tentang dunia dan akhirat. Al-Baqarah 219-220. Ayat-ayat Quran itu tentang akal, tentang fikiran, tentang hati, tentang jiwa, tentang persiapan manusia menerima pengajaran tentang nama segala-gala dari sisi Tuhan, yang dengan itu Tuhan menyediakan dia untuk keberbagaian ilmu teori dan amali, al-ulum al-nazariyah wal-ulum al-amaliyah, al-hikam al-nazariyah
all forms of theoretical wisdom, all forms of practical wisdom. Itu boleh lihat huraian Al-Ridawi, tafsirnya, Pak Rublasi, bagaimana insan itu? Insan itu adalah insan adamiyah, bukan berukra yang disempurnakan dalam 41. Dan dia dibekalkan dengan ta'lim al-asma oleh Tuhan dalam zat insan yang dalam dirinya. Insan dengan jiwanya atau nafs, insan dengan akal al-akal, dengan hati al-qalb, insan dengan ruh, insan dengan roh, insan dengan pendengaran, dengan pemandangan dan fu'adnya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fu'ad, hati akan disokot semua. Ini merujuk kepada hakikat reality yang satu yang menjadi zat insania itu sendiri. The reality of the human substance, mengikut psikologi rohani kita. Apa itu? Disebut oleh ulama, ya, latifatun rabbaniyatun aw ruhaniyatun as-satr non-material spiritual substance from the divine presence. Zat bukan benda yang harus dinisbahkan kepada Tuhan, yang datang dari sisi Tuhan. Diurai di dunia lain dengan panjang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah dalam seri Syaratim. Diurai oleh Al-Wazali dan Ihya. Diurai juga oleh Fakhruddin Al-Razi dalam kitab Al-Akhlaq dan lain-lain. Dia, zat ini datang dalam dari alam alam amal Tuhan, bukan datang dalam alam kejadian. The world of divine command, bukan the world of creation. Dilihat dari segi ada keinginan-keinginan, ada kecenderungan-kecenderungan psikologi, ada nafsu, ada syahwat. Dilihat pada permulaannya dia ada kecenderungan kepada kejahatan, yang terakhir serupa terbiak dia keadaan tetap teguh dalam kebaikan al-mutmainnah. Kita panggil dia nafsu. Dilihat dari dimensi ini kita katakan nafsu. Kemudian ada zat bukan benda yang sama juga. Dilihat dari kemampuan memahami reality, reality, konsep-konsep, ilmu. Disebut juga nafsun natiha. Dia ada mempunyai kemampuan membahas natijah dan tahap ilmu, membuat kesimpulan, berfikir, mengingat. Maka kita kata dia akal. Tapi nafsu itu dia akal kan dia. Tapi dia tak ada wajah yang mana. Wajah faham ilmu, akal. Wajah ada keinginan, syahwat. Kita kata nafsu. Ini sebab pada semua kemungkinan dari segi ia mempunyai kemampuan memahami al-fiqh, at-tafakkur, al-faham, mata hati, basirah. Ini sebab ada kemungkinan pendakian rohani. Ini sebab ada keinginan yang belum terbiak dan dibersihkan. Kita kata hati, fu'ah, macam-macam. Tapi ini sebab pada kesediaannya untuk berdamai dengan Tuhan, mengalami al-uns, untuk kehampiran, untuk berada di sisinya, dia adalah roh. Itulah kita. Itulah tempat yang ditunjukkan oleh Quran kepada kita. Itulah yang ditunjukkan oleh Quran. Itulah pancaran arahnya. Maka dari segi jasmani, manusia dengan jasadnya datang dari alam bumi dengan lima panca indera, pendengaran, pengucapnya dengan mendengar yang berjumlah, termasuk apalagi kemerduan yang mengucap adalah kemerduan suara wahyu yang antara pengaruh modern disebutkan suara wahyu itu dibaca, kata dia,
the inimitable symphony, the songs of which moves men to tears in ecstasy. Yang menggerakkan manusia itu sampai keluar air matanya dalam kewairaan oleh nama di Pixar. Penglihatan yang kemuncaknya dan memandang keindahan rupa, warna, bentuk, keadaan, susunan, ketertiban. Penciuman kemuncaknya dalam keharuman bau, rasa sentuhan kemuncaknya dengan sentuhan halus seperti sutra. Kemudian hubungan-hubungan semua dengan akal, dengan hati. Kemuncaknya ilmu, hati itu kemuncaknya pengertian, hati itu kemuncaknya pengenalan Tuhan, ma'rifah. Kalbu, akal, sihir, kemuncaknya pengenalan Tuhan, berhadapan dengan Dia. Dengan kelazatan, mengatasi kelazatan lidah, kelazatan sentuhan, kelazatan dengan suara, sampai disebut oleh semua ulama Islam dari dulu sampai sekarang, yang terbaru seperti Waliullah Al-Nirawi, syurga yang disegerakan. Dan itulah yang memenuhi kekosongan vakum rohani manusia. Quran dibumikan, dinyatakan dalam Al-Baqarah, dalam doa Ibrahimiyah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Wahai Tuhan, teruskan di kalangan mereka itu seorang rasul yang membaca kepada mereka tanda-tanda kebesaran Engkau, yang mengajarkan mereka kitab dan hikmah kebijaksanaan, dan yang membersihkan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Tinggi dalam kekuasaan, Maha Tinggi dalam kebijaksanaan. Berkat doa itu lahirlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berkat itu lahirlah umat ini. Berkat itu lahirlah bangsa Melayu yang Islam ini, sedang dari Araban. Doa bapak kita ini menjangkau berabad-abad. Kesannya lebih besar dari ketomimah, lebih besar dari apa. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila ditanya tentang dia, ana du'a Abi Ibrahim wa bushra akhi Isa. Aku adalah kesan mustajab doa bapa tauhid bapakku Ibrahim, dan aku adalah berita gembira oleh saudaraku Nabi Isa, yang dalam Quran disebut yati min ba'dismuhu Ahmad, akan datang wahai umat setelah dariku seorang Nabi yang namanya Ahmad di langit, di bumi namanya Muhammad. Dan bapak Ibrahim kita itu, terima kasihlah kita tidak ada tara dengan dia. Sampai di awal sembahyang pun dia yang kita sebut, di akhir sembahyang pun dia yang kita sebut. Di awal sembahyang dia sudah katakan,
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. Itu adalah puncak Mi'raj Ibrahim. Dia mengalami Mi'raj peringkat cahaya bintang nuraniya al-kawkab. Kata sudah sampai Tuhan angkat lagi. Dia sampai kepada cahaya bulan. Angkat lagi sampai kepada cahaya mentari. Dia kata ya sudah sampai. Dia angkat lagi sampai serapak-rapaknya tak boleh disebut apa lagi. Dan dia pun sebut wajah tu wajah dari fataras. Aku hadapkan wajah kalbu kepada dia yang menjadikan langit dan bumi. Kita sebut dia Allah semua yang kita berkata. Di akhir juga kita sebut kama sallai ta'ala Ibrahim. Sebagaimana engkau telah berselawat atas Ibrahim memberi rahmat keselamatan kepada dia. Maka peradaban kita adalah peradaban Ibrahimiyah Muhammadiyah. Apapun yang orang kata, Muslim modern kah, Muslim zaman tengah kah, bila kah, tapi identiti kita tuan-tuan tetap. Ini adalah kita. Apapun yang mereka cuba kongsi, kita adalah ummah Ibrahimiyah, ummah Muhammadiyah. Kita adalah khairul ummatin. Kita laksanakan tilawat sekarang. Kita baca Quran itu. Berkata satu seri menyebarkan tilawat ini dalam dalam. Dan dalamkan tilawatnya dengan fahamul ma'ani. Kita laksanakan proses ta'alim pendidikan. Pendidikan yang dipandu oleh Quran ini. Yang bersifat Quranik ini. Laksanakan bersekali dengan dia proses pembersihan tazkiyah lewat doa Ibrahim itu, tazkiyah atas nafsu orang kita, atas akal orang kita, atas kalbu orang kita, untuk menimbulkan arwah mutahharah, ruh-ruh yang bersih dengan akal yang tajam, melalui ta'lim penyampaian ilmu yang betul Quran, melalui tarbiyah peningkatan diri tahap demi tahap. Tarbiyah ialah metode kata tabliyu syai'i ila kamalihi, membawa sesuatu tahap demi tahap sampai kepada kesempurnaan tujuan kejadian dia. Dan tahdi, kita didik orang kita beradab dengan Tuhan, dengan orang tua, dengan pemimpin, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan ulil amri, dengan alam sekitar yang menjadi kawai. Itu seri saya sebut dalam ceramah Al-Hilal, hilangkan kawaiism, budaya kawai di mana-mana, di jalan raya, di sekolah, sampai di masjid pun ada kawai ini. Setelah-setelah di universiti pun ada. Irsyad, bimbingan dalam dasar hidup dan nilai yang betul. Dan tadris, mendidik kemahiran ilmiah dalam semua bidang. Dengan guru pakarnya, masuk dalam sekolah intia dan sekolah ini dan apa juga. Ta'lim tarbiyah, ta'lim irsyad dan tadris ini perlu secara sepadu dilaksanakan. Sebab ini adalah warisan dari tradisi ilmiah dan rohaniah umat ini. Kita perlu mengasuh akal, meminjam istilah mukaddimah Ibnu Khaldun, kita perlu membentuk
kata-kata menjadi yang pandai membeza antara sesuatu dengan sesuatu. Apa kiri kanan, apa banyak sedikit, apa untung rugi, apa baik buruk, apa kekal dan fana, apa itu mulia dan hina, apa itu kuat dan lemah, apa itu celaka dan bahagia. Akal dan yizi, the differentiating intelligence, akal pembeza. Kita perlu mengajar umat akal tajribi, akal yang mendapat kematangan melalui pengalaman dan percobaan, yang menjadi dangkal mengulang-ulang kesalahan yang sama. Saya pernah ada satu cerita, saya melawat MCKK beberapa tahun lalu, bertemu dengan seorang guru bahasa Inggeris, beberapa tahun telah mengajar bahasa Inggeris, atau dia 15 tahun, saya kata, wah, banyak betul pengalaman, matang betul. Dia kata, no, it is the mistakes of 1 year being repeated 15 times. Kesilapan 1 tahun diulang-ulang 15 tahun. Jangan. Sebab ilmu khutbah berbicara, kita mesti didik orang, kita belajar dari pengalaman selain daripada ilmu yang berada. Akal nazar memiliki kemahiran berpikir dalam membentuk huraian teratur, sistematik, sebab, musabab, akibat, pencerakinan, pendetilan, pembentukan matlamat dan kaedah. Theoretical intelligence. Jadi dengan latihan-latihan termasuk ilmu hisab dan lain-lain. Akal amali, al-aqlul amali, the practical intelligence yang mahir dalam amalan sampai kepada menjadi canggih. Kalau dulu sampai boleh membetulkan petang bengkok hanya dengan 2-3 kali ketuk. Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, orang main setelah itu perlu dibayar mahal, katanya. Orang main ketuk separuh hari pun tidak betul pedangnya. Dia 3 kali ketuk sudah betul, macam mana ini? Mesti diberi upah sebab dia berlatih sudah berapa tahun. Kerja berapa itu. Kemudian kita boleh guna istilah akal tafakkur, akal rasional. Akal tafakkur, akal rasional. Mengaji ilmu hisab sejak bahasa. Akal kemudian merasa khusyuk dengan Tuhan, merasa syukur dengan Tuhan, merasa berendah diri dengan Tuhan, merasa simpati dengan makhluk, ada kasihan belas kepada makhluk. Itu akal mulia itu. Pandai hisab, matematik, sains, akal rasional itu. Seperti Hawking, dikit. Tapi kasihan belas tak ada. Khusyuk dengan Tuhan tak ada. Bahkan pada dia Tuhan pun tak ada. Tuhan dalam bukunya The History of Time. Tapi kita nak berdua-dua sekali macam Al-Ghazali, macam Ibnu Qudamah. Kemudian kita himpunkan kemahiran dan kepandaian itu dalam satu tempat dipanggil oleh makhluk al-aqlul mazi additional intelligence yang menjadikan tamadun tinggi di tempat itu. Mudah-mudahan antara tempat berhimpun al-aqlul mazi datuk seri adalah tempat. Kemudian kita pergi kepada malaikat. Baru-baru ini saya ada seminar bahasa projek. Saya kata, saya minta pakar-pakar bahasa hari ini, antara mereka Profesor Emeritus, beberapa orang ada mengadopkan istilah malaikat dalam bahasa Melayu. Mereka bersedia. Malaikat insaniah itu terbentuk dalam pendidikan, dalam keyakinan malaikat yakininya. Malaikat ubudiyah dalam pengabdian rohani kepada Tuhan dalam semua aspek hidup. Berpaksikan kepada sembahyang, as-salat, zikir, doa, tafakkur, termasuk penyelidikan dalam tafakkur.
kita membentuk malakah yakiniyah dalam yakin, malakah ilmiah dalam bidang akademik, malakah akhlakiyah dalam pengayatan nilai akhlak. Dia sampai menjadi malakah yang bila malakah itu kita capai, jadilah ia seperti berenangnya dalam air pada ikan, terbangnya di angkasa. Maka manusia ada malakah yakiniannya yang betul-betul, malakah mubudiannya yang sebegitu dalam, malakah akhlaknya yang sebegitu berkesan, malakah sinaiyah dalam pertukaran dan kemahiran teknologi, malakah kepandaian, kemahiran, kecanggihan, malakah lughawiyah dalam bahasa dan persuratan, malakah lisaniyah dalam berbicara fasih. Akhirnya modal insan ini menjadi mahal dalam pembentukan dan pengawasan malakah dan kualiti malakah, dari yang paling akhir lahir sampai kepada malakah yang paling dalam. Dari malakah memandu kereta yang mahir, membakti komputer mahir, membuat bangunan mahir, sampai kepada malakah berfikir lurus bujang, malakah bercakap fase, sampai kepada malakah berdoa bersembahyang, bersikap khusyuk dalam menghormati Tuhan dan berzikir bermunajat dengannya. Inilah insan sepadu dengan malakahnya, insan sepadu dengan akalnya, insan sepadu dengan amal. Kepentingan akal budiah ini perlu ditekankan kerana Quran menekankan satu bulan puasa, 1/12 dari hayat seseorang manusia perlu dilalui dalam Ramadan 1/12. La'allakum tattaqun, supaya kamu mengerti bertakwa. Dan takwa bukan akal rasional. Sebab berapa orang yang orang ceri, takwanya tidak ada. Bahkan setengah yang paling cerdik tapi langsung tak ada takwa, lalu kecerdikannya berakhir dalam ayahnya dengan rasuah, jenayah. Kerana ketajaman akal rasional tidak digandung dengan kematangan akal ubudiyah, the majority of the contemplative intelligence, the sharpness of the rational intelligence is not balanced by majority of contemplative intelligence. Ayah manusia, ya, liang butuh beribadah kepada Tuhan yang paling tinggi itu khusyuk, dan khusyuk bukan sifat akal rasional, tapi kematangan akal manusia. Sebab itu ulama menyebut, kan laisa lil 'abdi min ibadatihi illa ma 'aqala minha, tidak ada bagi seorang hamba itu dari ibadahnya melainkan apa yang dicapai oleh akalnya, yakni akal kontemplatif. Ma'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Satu bulan diberinya practical education, bersyukur dengan lidah, alhamdulillah, bersyukur dengan hati, rasa syukur, bersyukur dengan anggota Tuhan, bersyukur dengan segala yang ada diguna dalam jalan Tuhan. Satu bulan bersyukur kepada mereka, kepada Tuhan, kepada makhluk, ibu bapa, guru, ketua, ulil amri. Bersyukur kepada rakan sebaya yang sama bil mukafa'ah, sama berbudi baik. Bersyukur dengan orang di bawah kita bil ifdal wal ihsan. Syukur. Tapi itu fungsi akal budi.
sebab berapa ramai orang yang jadi itu tidak ada. Sebab akar ubu dia tidak matang, akar ubu dia hanya ke anak-anak tak ketiga berus lagi. Walaupun dia cerdik, bertawakal, rela, itu akar ubu dia. Ikhlas, akar ubu dia. Sabar, kita kalau sabar boleh lawan 10 dalam Al-Anfal 6. 100 boleh lawan 1000. 1000 boleh lawan 10.000 janji Allah dalam Al-Anfal 6. Tapi kalau sabar, dan sabar adalah fungsi akal umurnya. Berapa ramai orang yang kini tak sabar dia? Bila susah dia tahu dia lah yang paling cepat lari. Sebab orang lain tidak faham, dia cepat faham, dia lari cepat untuk selamat. Tapi kalau akal umurnya dia matang, dia duduk, jadi dia macam Salahuddin Ayyubi. Dia lawan perjuangan sampai berjaya tahan. Dia jadi macam Khalid Al-Walid. Dia tidak lari. Dalam keyakinan harus berdahan, kita perlu bentuk keyakinan As-Sawadul Azal Ahli Sunnah. Demi untuk menjaga kebenaran, ketepatan pegangan, demi keseragaman kebenaran huraian, demi kestabilan intelektual dan rohani masyarakat, siasat, budaya, peradaban. Artinya kerangka intelektual mainstream perlu kita terus jaga sebagaimana negeri terendam sudah jaga. Sultan Jenderal Abidin sangat faham hal ini, kerana dia sangat rapat dengan syekh besar dunia Melayu, antaranya Syekh Ahmad Fatali, guru kita kenal, Haji Abdul Rahman itu sangat faham, Syekh Abdul Qadir sangat faham, itu ulama ini sangat sangat faham. Tradisi ini datang sendiri, kita teruskan. Bentuk apa saja kemajuan, keterampilan, tapi kerangka yang utuh yang disahkan oleh intelektual muslim yang paling unggul 14 awal. Terakhir antara yang terakhir wallahu a'lam, kemudian perlu diawasi, diselesaikan mutazilisme fashion baru, khawarijisme fashion baru, termasuk yang anti wahyu, yang anti sunnah dan nabi, yang anti warisan intelektual klasik, tapi yang tidak dengar itu, dia tak faham tapi dia sudah tolak. Ini adalah perbuatan budak-budak yang dia tidak faham, dia tahu. Kita tidak faham dulu, kalau dia tidak bakti, yang faham itu ada alasan. Nah, kita nanti dulu ya, tapi ini setengah mereka yang kita kenal tak faham pun dia sudah tolak. Ya Syekh, sepahamlah bagi menakjubkan. Pengaruh orientalisme zaman globalisasi, pengaruh imajinasi sosial akibat postmodernisme. Sebab di kalangan postmodern ini mereka menganggap social energy adalah puncak ilmu. Ilmu dilahirkan oleh khayalan masyarakat, dan ilmu untuk khayalan masyarakat. Knowledge is produced by and for the social imaginaire, kata Profesor Emeritus Muhammad Al-Qurun Faris. Kita perlu selesaikan Islam liberal, Al-Qur, Lutfi, Syaukan, Kudul Aksar, dan yang terpengaruh dengan mereka. Kita perlu tahu rancangan Rand Corporation Report yang nak melaga-lagakan kita, kata mereka, kita lagakan yang tradisional, yang modernis. Dirancang. Dan mereka tidak malu-malu ditulis. Mereka buat, kita buat ini detailnya. Rakyat tahu, orang Islam, kalau dia baca pun tak kesan. Dia tak faham. Kalau dia buat pun tak buat. Kalau dia buat pun tidak konsisten, tak ada kesan. Kita perlu selesai ini, Datuk Seri. Antara orang yang saya harap boleh selesaikan ini, Datuk Seri. Allahumma amin. Bukan kerana
bicara depan datang sering, tapi ikhlas datang. Dan ini saya sudah sebut di pantian, belum buka puasa. Saya sebut di pantian Datuk Seri, saya sokong Datuk-Datuk Seri Syekh Abdullah Fahim, Allah Yarham, yang membela wacana mainstream. Muslimin Melayu ini sering akidahnya, hukumnya, faham akhlak dan rohani intelektualnya. Hanya saya tambah Datuk Seri, minta masuk Ibnu Khaldun untuk tambahkan budaya. Tapi Datuk Seri, mungkin kita terganggu dengan Mu'tazilah fashion baru yang menghina ulama. Tak dimengertinya uraian ulama sudah siang-siang lagi telah tolak, dia tak ketinggalan zaman. Walau perlu dimengerti. Dan orang yang mengerti seperti Abdul Hakam Murad di Cambridge, lebih mengerti daripada ramai orang daripada kita ini. Dia membela. Saya sebut itu sendiri. Kita mungkin diganggu oleh khawarij tersebut yang menganggap kelompok dia saja betul, yang lain cuma tidak betul, nak dipaksakannya. Juga saya sebut itu sendiri. Kita diganggu oleh budaya selebriti. Anak-anak kita sudah lupa uswah hasanah. Walaupun kita diwajib ingat 17 kali dalam Al-Fatihah, jangan mereka yang dikurnia nikmat oleh Tuhan. Tapi terlupa, mereka masih juga inginkan Siti dan juga Mawi. Bukan saya tolak mereka dalam proposal yang ambil, kita inginkan ya. Tapi jangan lupa sesuatu hasan. Apakah yang menurut Rasulullah itu pengucap keunggulan tanpa tanah. Kata-kata sendiri. Mungkin kita diganggu oleh budaya konspikuas konsepan. Budaya berbelanja nak tunjuk sampai budak sekolah pun nak tunjuk telefon mahal. Seluar mahal sampai susah ibu bapa sampai tipu. Pegawai kerajaan pun nak tunjuk sampai rasuah. Tapi Datuk Seri sebut kenyataannya bagus. Kalau nak pakai masih bisa. Apa kesediaan kalau benar-benar mungkin. Jangan 5 ringgit atau 50 sen. Tak atur. Kemudian Datuk Seri saya sebut kebahagiaan. Budaya kabaya Datuk Seri perlu kita selesaikan. Sebab Melayu ini, kata dia, hidupnya bersedihkan adab. Termasuk adab. Adab bersedihkan syarab. Syarab bersedihkan kitab. Hubungan antara wahyu nubuwwah, keupayaan manusia dan pengalaman sejarah yang sahih dan benar. Maka kita perlu membentuk malaikat ubudiyah dengan pembentukan hidup ubudiyah dengan akal ubudiyah, bukan hanya akal rasional dan akal tafakur. Banding ayat Ali Imran, saya baca terjemahannya. Dalam kejadian kami dan silih bergantinya manusia, ada padanya tanda-tanda, yaitu tetap kebesaran dan maha bijaksana dan halusnya takdir ilahi bagi mereka yang berakal tinggi. Saya terjemah begitu Datuk Seri. For people of advanced intelligence, yang bukan hanya melihat di permukaan masalah. Siapa mereka yang mengingat tidak menyebut Allah berdiri, bertuduh dan berada di atas bambu, sampai berfikir tetap di atas bambu dan bumi. Kemudian berkata dengan kesedaran, mohon suci engkau, wahai Tuhan, tidak engkau jadikan semuanya dengan sia-sia. Selamatkan kami dari neraka. Ini adalah kombinasi sepadu, akal sepadu, antara akal rasional dan akal ubudiyah. A perfect integration between the rational intelligence and the contemplative intelligence yang sangat memperkasakan, tanpa cara untuk sendiri kalau untuk mempercayakan ini. Dan kata Fakhruddin Al-Razi, ketahuilah akal itu bila operasinya menjadi dalam dan luas, dia berubah menjadi luas.
disebut dalam Al-Ilmu Rahmi. Itu mereka yang sudah menangkap intisari penting semua perkara. Bukan saja mereka berpikir secara mendata, tapi people of measure wisdom. Termasuklah ini berarti akal Quranik, ilmu Quranik, termasuk encyclopedic, lembuti, bangun, bunyi, sebuah malam. Tapi melihatnya dalam seluruhan cahaya Tauhid, menyadari kehampiran dengan Tuhan, dengan khusyuk, digabung dengan akal tajam. Mereka ilmiah scientific habitus, pembentukan kemahiran ilmiah dalam semua aspek, teori, pertukangan, teknikal, elektron, dengan pembelajaran, pengajaran, ulangan, latihan, percobaan, pembacaan, perbincangan, perbahasan, pembuktian, penulisan, pengembangan perpustakaan, kecintaan membaca, menulis, pemanfaatan ICT, internet, video conference, email, apa juga, sampai ilmu menjadi kemahiran taraf tinggi sebati dengan jiwa, roh, akal, irada seperti berenang ikan dalam air, terbang burung di angkasa. Keberenanglah akal dan roh dan jiwa itu dalam ilmu, dalam kepandaian, dalam kemahiran taraf tinggi dengan akal al-mazim di suatu tempat, timbul tamadun di situ. Mereka khulukiyah dengan nilai-nilai berpaksikan makna-makna dan erti dari ajaran nama-nama Tuhan sendiri yang dijadikan fokus dalam pembentukan diri, sifat berilmu, berakhlak tinggi, pemurah, pemberi, adil, beramanah, penyayang, pemaaf, kuat, teguh, pawiyun, mati. Pada baras makhluk, ilmu menjadi hal diri, menjadi malaka khulukiyah, menjadi pewarnaan roh dan akal, becoming a coloration of the spirit, the intellect and the soul. Malaka sinaiyah, kemahiran pertukaran, kepandaian berbuah termasuk inovasi, membuat yang berfaedah, berguna, mesra alam, kemahiran menulis, berbahasa, bercakap dengan fasih, baku, malaka lisaniyah, Melayu, Inggris, Arab, bahkan Mandarin, mana-mana bahasa yang berguna, Muslim, Andalusia, trilingual. Muslim Indonesia biasa saja terima. Pembentukan akal sepadu, tafakur ubudiyah, berpecah ke dalam malakah, yakiniyah, ubudiyah, uluhiyah, sinaiyah, lawawiyah, apa saja. Pembentukan sepadu, nafs, hati, roh, akal, bermula dari insan adaniyah yang dibekalkan dari awal dengan ta'lim al-asma dari Tuhan. Ini pribadi sepadu, akal sepadu, nafs, hati, akal, roh, membumikan atau merayakan Quran, membumikan atau merayakan dalam arti horizontal, vertical, quantity, quality, keluasan, kedalaman, termasuk kekentalan dari ilmu maktasab atau ilmu kasbi pada khutuh. Ilmu yang kita dapat, kita tahu teori, kita panggil ilmu maktasab, ilmu kasbi, acquire. Bila dia jadi sepati, pandai betul, mahir betul, buat film pun pakar, itu ilmu fotografi. Sudah hadir dia dalam otak. Bukan saja hadir dalam paras otak. Not mere cerebral mental knowledge. Knowledge by presence. Daripada knowledge by acquisition, menjadi knowledge by presence. Dari mengetahui teori sampai menjadi malaka, menjadi hal diri, menjadi pencelupan diri, menjadi sebuah, melalui proses pendidikan formal, tidak formal, melalui konsep, tunjuk ajar, artifak, seperti ada taman ilmu, ada monumen Islam, seni budaya Islam berguna, yang dimanfaatkan dalam program untuk menimbulkan kembali sifat cinta kepada Quran, ilmu-ilmu, taman Islam,
menimbulkan intellectual confidence, rasa yakin betul kita orang Muslim. Tapi masalahnya tidak rasa hina diri lagi. Yang murni dulu tak ada keperluan, sekarang ada keperluan. Itulah Islam hadir dan nilai-nilai. Membumi rakyat Al-Quran dalam arti horizontal, vertikal, kualiti, keluasan, kedalaman, kejayaan, kekentalan dari konsep pada penghayatan ilmu tertinggi ialah kesamaan antara yang mengetahui dengan apa yang diketahui, the identity between the knower and the known. Ini ilmu kemuncak. Bermula dengan paksi diri, sebab itu perintahnya ketahuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ditujuk pada paksi diri, pembentukan akal sepadu, tafakkur, rasional, kemuliaan. Pengembangan ilmu dalam epistemologi benar harus berdana. Malakah berbagai sepadu, dari spiritual kepada yang mechanical dan physical, melalui pengajaran, pembelajaran, penggunaan, latihan, percobaan, inovasi, kerjasama antara ulama jubilah, umara, ulama korporat penyumbang, mereka yang berdoa, amin.